Pak Michael, apakah solusi dan insentif yang diberikan dari pemerintah ini cukup begitu untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan baku di industri kimia saat ini? Bicara cukup nggak cukup, situasi kami begini Bu. Tadi bahan baku itu kira-kira kalau dalam industri kimia menyumbang 70-80% dari harga pokok produksi. Sisanya 20-30% adalah tenaga kerja dan beban produksi atau factory overhead gitu ya. Jadi sekarang ini kami in the position menjual barang-barang kami itu di bawah cost produksi tapi di atas raw material. Ya, jadi kita sekarang lagi menyerap kerugian dari sisi direct labor sama factory overhead. Dan ini dari masa adjustment. Jadi bicara cukup nggak cukup, tentunya kami berharap situasi seperti ini tidak berlangsung lama. Walaupun memang ekspektasi dari industri, kita melihat mungkin ini di Q2 atau Q3 sudah terjadi penurunan, tapi seperti yang kita sama-sama ketahui, semuanya nggak ada yang pasti gitu. Jadi sekarang ini kita memang tidak bisa menaikkan harga sama dengan kenaikan bahan baku ke pelanggan-pelanggan kami. Karena pelanggan-pelanggan kami tadi ya, industri air, industri keramik, industri deterjen, mereka juga tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual di pasar. Jadi ini efeknya berantai. Dan saat ini kami semuanya industri Indonesia sedang dalam tahap ya menahan diri dan sacrifice profit sementara gitu ya. Seperti itu Bu. Baik, sacrifice profit yang Anda sampaikan ini ya berapa persen Pak nilainya? Apakah ini memang hanya sacrifice profit atau sudah masuk ke dalam ranah kerugian? Ya, sebenarnya kalau bicara ekonomi ya Bu ya, atau accounting, kita sebenarnya sudah menjual di bawah harga pokok produksi, tapi kita masih menjual di atas biaya raw material kami. Jadi sebenarnya sudah mengalami kerugian di sisi operation, laba operasi ataupun laba kotor itu sudah di bawah itu. Tapi ini sesuatu yang biasa di industri kimia. Jadi memang industri kimia itu selalu ada cycle-nya, ada saat kita untung lumayan, ada saat kita rugi gitu. Dan kita tidak bisa serta-merta menjual selalu untung. Itu buat kami sudah biasa. Karena kita, baik lagi kita tuh bahan baku posisinya. Jadi kita harus tahan diri. Nah memang di satu sisi kita butuh bantuan pakaian. Nah itu jadi tantangan kami. Ini memang kerja PR kita bersama ya, karena industri kimia sudah coba bertahan selama hampir 2 tahun ini. Jadi selama 2 tahun ini tentunya working capital kami gitu ya, kemudian modal kerja tergerus pelan-pelan selama 2 tahun. Dan harapannya kita berharap di Q4 ini COVID-nya sudah menurun, kenyataannya malah barang-barang komoditi naik. Jadi belum recovery tapi sudah kena pukul sesuatu yang baru lagi, yaitu kenaikan komoditas, dan itu membebani juga modal kerja ya. Jadi kalau dulu biasa misalnya beli bahan baku misalnya 100 miliar gitu ya, sekarang jadi 200 miliar beli bahan bakunya. Tentunya baik. Kita juga tahu pinjam ke bank naikin kredit limit juga sekarang sulit, bank lagi memperketat liquidity. Baik. Jadi ini juga mungkin perlu bantuan pemerintah berdialog dengan pihak perbankan mungkin seperti itu ya. Baik, kita akan langsung tanyakan tanggapan Pak Khayyam. Pak Khayyam, kalau mendengar yang disampaikan Pak Michael tadi, ini ternyata bukan sekedar pengurangan profit begitu ya, sudah juga masuk dalam ranah kerugian begitu. Apa yang bisa dilakukan pemerintah? Ya, ya. Baik. Jadi begini Bu Aneka, ini sebenarnya kalau keadaan normal, artinya keadaan biasa ya, misalnya keadaan sebelum tahun 2019 lah gitu kira-kira, ini yang tadi disebut oleh Pak Michael, ini yang namanya siklus itu biasa sebenarnya ya. Jadi profit dapat profit besar, terus nanti turun lagi, dapat profit dan turun lagi. Namun kita kebetulan ya ini menghadapi 2 tahun pandemi ini. Ini yang agak spesial gitu ya. Ketika tadi itu yang dikatakan oleh Pak Michael tergerus gitu ya. Ya, jadi karena memang ada lockdown ya, meskipun tidak totally, karena industri itu kita terus dorong untuk tetap beroperasi gitu ya, tapi dalam situasi yang dalam distribusi terutama sama retailnya agak terganggu. Nah, tapi ini terus memperlihatkan kinerja yang agak lumayan ya, bahkan di kinerja ekspornya. Nah, namun tetap ketika ini baru mau
istilahnya pulih gitu ya. Ini sudah dihantam ini agak spesialnya di situ mungkin ya. Nah, jadi kita terus coba gitu ya apa namanya untuk apa namanya bicara sama asosiasi, apalagi ini di akhir tahun gitu ya. Jadi untuk supaya kita bisa mengevaluasi yang tahun 2021 sambil kita memforecast 2022. Nah,